kayaknya ada. Di pojok sana itu bisa di dan di sini tinggi guys, tidak sunggul, masih tinggi. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Nah ini kita sudah, ini jalannya kalau mau kesini itu harus hati-hati guys, soalnya jalannya licin di pinggir tebing, itu jarang dimasukin orang. Jadi Anda kalau tidak berani masuk di sini, tidak usah, tidak menyarankan Anda untuk kesini guys, harus hati-hati guys. Ini di enong pisang kena apa anu tuh, ah apa ini jebakan tuh, lihat tuh bang tuh. Ini satu minggir apa itu tuh eh? Ini apa itu berakit atau apa sini dekat. Itu apa itu namanya? Oh itu ada orang jebak. Orang jebak. Biawak. Biawak, iya tuh gede banget tuh. Itu ada jebakan dapat biawak. Dapat itu. Maju tuh, Rek. Ya itu ada biawak besar, guys. Besar banget. Oh, itu ada orang menjebak biawak di sini rupanya. Astagfirullahaladzim, kaget ya. Aman-aman pelakuran, no. Permisi. Saya enggak ini. Soalnya juga bukan kita yang melakukannya, enggak tahu orang lain mungkin itu siapa, juga enggak tahu. Entah tanpa pelaku bi. Aja panik lah, gue mencolot. Bentar. Nah itu guys, biawaknya yang dijebak orang, enggak tahu siapa yang melakukannya itu. Ini ternyata dapat biawak besar sekali. Oke guys, kita melanjutkan perjalanan. Ini di pinggir tebing guys, kalau di sini posisi habis hujan bahaya. Ini pak paling bahaya di sini. Ini ekstra hati-hati. Ini ekstra hati-hati. Jalannya setapak. Soalnya di bawah sana itu jurang guys. Salam, permisi, ampun. Nah, ini udah nyampe lokasi. Ayo kita jalan terus. Dan ini guys, kita sudah sampai itu di Gua Kusuma. Nah itu guys, itulah namanya Gua Kusuma, atau bisa disebut dengan Gua Sahal. Kita sudah masuk ke dalamnya guys. Nah itu kan dalamnya tinggi. Coba masuk lagi, masuk. Nah itu masuk, kepala tidak sundul dia. Nah kepala tidak sundul dia itu. Ini kayaknya banyak ini, habis kesini tuh tulisannya baru ini bang. Tuh. Nah ini hati-hati. Di sini ada tawon das guys. Hati-hati kalau di sini. Di sini ada tawon das. Tuh. Tulisannya baru ini. Terus lawas sih. Enggak. Ini guys, ini penampakan Gua Kusuma. Kita lihat, bisa lihat dari dalam. Kalau yang di bawah itu ada lagi. Ini guys. Penampakannya itu, dan di sana itu, di bawah sana, itu juga ada gua. Di sana ada air terjun. Air terjun itu turun dari atas, guys. Itu di atasnya.
di atasnya gua yang di bawah sana itu. Itu kalau tembusannya itu, Bang. Tuh, yang arah ke gunung. Gunung apa itu? Sarangan itu. Nah, ini guys. Yang konon ceritanya itu yang itu gua di sana di pojok sana itu yang tembus ke Gunung Lawu, guys, itu. Itu. Itu bisa bisa Anda lihat. Inilah gua Kusuma yang ada di Desa Suren, Kecamatan Barak, Kabupaten Ponorogo. Itu guys guanya. Dan di sini tinggi, guys, tidak sundul. Masih tinggi di dalamnya. Tinggi banget. Karena di sana gelap, guys. Di sana sangat gelap sekali. Kalau di sini cuacanya dingin banget, guys. Cuacanya sangat dingin banget. Takut-takut ngeri, takut itu kan melewati ada biawak yang kena jebakan. Jadi kita harus ekstra hati-hati, guys. Lur, aku arep takok ning anu wis basa Jawa biasa, Lur. Soalnya mungkin nek gunakne basa halus sing wong-wong jaman saiki modern kan ora tak paham. Kuwi mbiyen sing anu topone ngono kuwi sapa, Pak? Sing manggon ning kono wis ning mbiyen. Di Putri Kusuma. Putri Kusuma sangka ngendi, Mbah? Sangka Solo. Mbiyen topo ning anu Gua Kusuma, Lur, sing terkenal sing kondange jenenge Gua Sahel kuwi. Kuwi mbiyen ning kono ana wong topo jenenge Putri Kusuma. Putri Kusuma putri saka Solo. Sangka Solo anu kraton kok ngendi, Mbah? Pokoke sangka Solo ngene. Kayak ning kono metu kuwi langsung mulai nang Solo kok ngendi, Mbah? Mulia metu-metu Solo ke bian ya jalur banyu jurusan dak topo monggo matek wong edan ora sangka Marjati sik lihat nang Marjati jare jalur banyu jalur Marjati dak topo digurak jare Bang gulak jurusan digurak ning Kupang gulak mbah ditampani Mbah Sahal ditampani Mbah Sahal pondok pesantren Gontor kuwi dadiane burung yang masjid anu gelas kok pondok sik urung dadi pondok Gontor pondok urung enak carane anu pesantren cilik-cilikan ngono kok ngaji ngono biasa terus di anu kuwi sing gelem sing gelem nampa anu bahasa hal iki wahyune tenan ngono kuwi ora nampa wah carane oleh berkah lah sangko anu nampani ngono kuwi kan dimang wahyune nang Gontor makaran gua sakal. Kayak neng jurusan biar ceritanya dari anu mbah tuh ya dari dua cerita nih wongi dan dalam mata itu buta tak mini loh kan anu cara kan tuyul no kaya rambutnya gimbal rambutnya gimbal kan udah wedi ya anu nih terus neng kono di openi mbah ya neng anu bahasa aja di openi bahasa terus di anu tuh ulehnya yang Solo orang di rumah mati di rumah mati neng kono bahasa hal yang ngerti lek kuwi putri ngono. Kok ngerti ya ora kan wong ngerti dadi emak Pak. Mas yo ketok lek wong kaya ketok wong edan. Tapi kan anu ya tetep perlu njaluk adung ya ya rubah saat ditampa. Langsung kok dijaluk yo aja-aja ngono. Aja-aja itu peni di kuali bang. Mau aku mung ngan pergi wingi ngruwani ngono. Terus neng sanding gua kan biasa neng ringin nih, bah, yang ambil. Pas ngar ringin ngar gua kan neng ringin kudi. Terus putri neng ngar udah kebar gue. Anu putri neng ale, ringinnya langsung baru ambil. Ringin ambil, bar. Kali. Terus aku tahu ti cerita neng bahku kan bener pura bang. Jadi ini gua Kusuma gue tembus neng di. Ngidutan gua semua anu gua tembus Gunung Lawu jare Pak. Iya sing alon kula. Sing teh sing anu sing pojokan wae kaki. Nang bolongan anu kae sing sedeng sak wong kae ya. Yo. Cara sing alon ngetan gua diali kene. Lah sing alon ngulon tembuse Gunung Lawu, Gunung Lawu. Terus sing ngetan iki Gunung wae kaki. Tembuse sing jer ngetan Gunung wae kaki. Kayak terus sing ngaji nek Pak. Alon ngetan gua diali. Bentar cukup. Berarti eneng telu lur mang sing tak dudani sampean mang. Mang sing ngalor ngulon kuwi tembusine ning gunung
Gunung Lawu, sing ngalor ngetan ning Gunung Medali. Medali ngendi, Pak? Terus sing ngidul ngetan tembuse Bayang Kaki. Gunung Bayang Kaki Waduk Bendo kono tembuse lho. Jeru tenan. Jadi rap lera percaya, lera percaya. Orang Juno yang ngesot, orang kerapatan neneng. Nono, kau ingin boleh. Warung dia biar neneng, ingin boleh dulu dulu. Nono ngambil jajan atau balik. Iya. Biar siapa bahasa gurek tahi lawang biar. Buka biar. Sengan seng kebablasan biar neng. Orang neng. Tapi, kui coroning jerui kaya kuda gede nih. Karena kuda neng gede kan. Iya. Iya yerjong. Kau keraton. Sampai nih tahu mbah nepi nih gunung dia orang ketang jeruk hidupnya. Wes, aku harus ngaku siapa sampai ke mbahku ke ngomong jinate mbahku mbah menek ke cerita. Ya maksudnya kan kerumun-kerumun nih jauh dia. Karena aku paling berasa sih cilik mbah ya. Cilik. Tapi neng kono rumput jauh. Cuma ibu dia saya pengen ajakan nih gue dulu bilang-bilang warung nih bilang. Rumput jauh jalan nih gunung. Cara bang. Mobil-mobil yang lewat tuh kan. Cara intine no anu carane lawang mung anu ya Mbah lawang dalan ngono. Yo iki yo. Dalane ra anu. Dhuwur. Nah, dhuwur. Medhun ping pira, Mbah? Cek tundone. Ya ra kleru ping 3 apa ping 4. Nek dikawong ne, meneran kawong iki Mbah ora. Ora ora ditampa, ora ketok. Ten ora mesti jangger wong iso mlebu ngono, Mbah. Dilak-dilak tujuane niate ati yo ngono iki laran ngono ora bisa belak balik, ayam belak rono kan? Larena perluwe itu rapat kita tujuan kemudian. Rono. Jinate buyutmu. Saya ingin siapa kan? Bahasa yang mampian anak elai itu kau tahu menangi jin gua jadi lain jin gua. Jadi apa bahasa kau? Getopo, perluwe. Jadi sampai nang sini anusul rono. Jo melu melu. Paling kuyur rombak fisir mak. Ya roh tambah bro. Roh rek aku menangi aku sian. Sok teluwe ninggale aku iki wis gedhe lho, Mbah. Mau menangi. Wong gale lungguhne enter. Nek lambine ireng terus, Mbah. Ya bener lah iya. Biyen gaene toko kerep toko ning ngono, Mbah. Mau aku ngejak kita sing kaya sing sorane sampai seperti anu ngecak anu Pak Sinto kene. Sinto tak ada. Ngecak rono bengi wawan. Yo moro kudu ya. Iya bilang dino rek ngajak. Nyapo yo kudu. Gue janjian gue rek rakwat. Ngajak balik ngobrol. Pak Sinto rakwat. Gila kok ngopo lah ndak. Pokoke ketok apa rakwat ngono ya. Biji ya. Ora telu dino. Sing Pak Sinto ne. Langsung mulai bisik kok sampean di jawab bareng iki. Ampun balik. Sampean pokoke digugahi ning kono. Dene dorong iki kan mau keblek iki. Sampean dikebleki ya berarti iki wis ora betah ngono. Gua janjian wae lek ora kuat sampean nek kono wae janjian kok ora ono telu-telu bae kok wae ora kuat ngeblek bature. Aja ora bengok-bengok ngono. Pokoke sing senggol iki nek dikeblek-keblek ngene. Lah aku ngono ne kuat. Tetap payah kuasa suram belum lama. Rakyat tang terudino sama gubal sekolah. Sampaian, kui sampaian manggone sing sampaian nunggu nih terus sampai punjelu kan mbak. Iya. Pokoknya di lek inget nih uang sangkau kene rakyat tok nih uang kok. Kau ibu dia kau tinggal ini di sini ini menang mana? Menang kurang. Tahu tiket tok ya apa banyak kalau sampai? Ya, itu tiket tok itu barangnya sandangan. Apa ngono kuwi ya lek cetok sandang ame sandangan ora beda. Pokoke tiket sandangan ditambani utah lek ngepe-ngepe ceraan dikabul. Tiket-tiket tok sampean ro sandangan dipepen ngono kuwi. Yo sandang pepen. Ya wati apik Bang sandangane. Berarti tembus pisan ngono. Tembus ora ana anane tutulan tujuane tembus. Tujuane apa sing kajate sampean pertama runo iman. Dan maling ngono kuwi. Tapi ya bot apa dewe. Lah jenenge nang klabang sak
Lapak kambir kodok nunggu terbang jadi mengawai dia ini menengah ya biasa. Ulah orang yang ketok lah. Ya tak. Jebude lah. Ya tak. Oh ulah ini ketok ngarpe apa? Benar. Gua kelabang ngarpe jarak ini. Walau nunggu kelabang ini. Benar. Darah kuatnya langsung mencolot mangan. Iya. Ini malah bahaya. Yang kelabang ini jadi gua mengawai dia. Nyanda awak ini hilang. Iya. Daya gerak hilang dia. Kerawanan guys, ujian ni lah mungkin. Kelabang ini duduk mui. Kodok non terbaik kontrol mui. Sehingga si kodok memang. Iya. Karena kodok ini butir tangkut nama. Iya. Kodok terbang ini. Coro ibarat barang ini asli apa dorongnya apa idw dah. Kelabang ini igu. Ibaratnya apa idw. Deni dok tapi lewat jenenge uraro ya panggang. Girap-girap kan. Masih langgar aja kemudian jaga kontrol no kelahiran no berang dino wis ora wani wong ngene gone serem koyo sing ngene nggon gua macan ning endi mbah sing gone macan manggone apa yen ngono kuwi mbah gua macan ngetan-ngetan corah ngetan corah ngono sae kan biyen jek oke to mbah wong tiruwi ning anu lemah putih gitu makani gua ning ngono kuwi selaretan